Ngeri. Ini balasan Sinta yang usai ketahuan di mata-matai para Hang Seo saat lawan Timor Leste. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas U23 Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhadapan dengan Timor Leste dalam laga cabang olahraga sepak bola SEA Games 2021 di Stadion Viet Tri Vietnam pada Selasa 10 Mei 2021. Pelatih Golden Star Park Hang Seo kedapatan memata-matai laga ini di tribun. Dalam pantauan media kumparan via live streaming sekitar menit ke-65, kamera menyorot wajah Park Hang yang sedang berada di tribun stadion. Pelatih senegara Shin Tae-yong itu tampak serius menyaksikan laga Timnas U23 Indonesia versus Timor Leste. Ini merupakan aksi yang sebenarnya cukup masuk akal dilakukan oleh Park Hang Seo sebab pada Minggu 15 Mei, Vietnam U23 akan melawan Timor Leste dalam laga terakhir grup A SEA Games. Namun memang citra Park Hang sebagai coach yang doyan memata-matai lawan menjadi semakin kental. Pada Piala AFF 2020, ia pun kerap mengirim tim pelatihnya dan juga dirinya sendiri untuk menyaksikan laga lawan-lawannya. Di sisi lain, Park Hang Seo juga mungkin terus mewaspadai Timnas U23 Indonesia sebab Vietnam dan Garuda Muda adalah unggulan di grup A SEA Games. Apalagi Shin Tae-yong juga telah melempar pesaiwar, ia ingin membawa Timnas U23 ke final cabang olahraga sepak bola SEA Games 2021 dan kalau bisa melawan Vietnam lagi. Di final nanti saya mau bertemu kembali melawan Vietnam, tegas Shin dikutip dari YouTube PSSI. Timnas U23 sebelumnya dikalahkan Vietnam dalam laga perdana grup A SEA Games 2021. Timnas Indonesia kalah 0-3 dalam pertandingan yang berlangsung pada 6 Mei 2022. Sementara Garuda berhasil memastikan kemenangan 4-1 atas Timor Leste dalam laga kedua pada Selasa 10 Mei 2021. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya.